Ya, kali ini saya melihat hasil pembibitan pisang yang beberapa bulan lalu saya tempatkan di dalam polybag, dan saya tempatkan pula di atas atap karena tidak punya lahan. Nah, namun ada kendala masalah kekeringan, jadi saya tidak ada di rumah, jadi tidak ada yang memperhatikan tentang penyiraman. Jadi kelihatannya memang ada yang layu, tetapi sangat banyak yang bagus. Nah, bibit pisang ini bermacam-macam, ada bibit pisang kepok kemarin itu, kemudian pisang putri, kemudian pisang lilin, ada pisang kapendis, ada pisang tanduk. Ini pisang tanduk, tidak salah itu sudah saya buat apa identitas merek. Nah, betul, pisang tanduk. Pisang tanduk. Kemudian ada pisang kapendis. Kemudian ini pisang kepok kuning. Nah, ini layu. Ini karena dia kekeringan ya. Karena saya tidak sempat untuk menyiramnya karena tidak ada di rumah. Kemudian memang ini ditempatkan di atas atap. Jadi kelihatannya si apa namanya? Penguapan lebih banyak. Nah, kemudian ini juga ada di bagian atas atap lagi. Diserang binatang penyengat, bosku. Ini sangkarnya, bosku. Saya siram pakai air dulu karena tadi banyak. Nah, lalu saya melakukan panen kacang hijau. Yang tadinya kacang hijau ini disiapkan untuk melindungi bibit yang waktu awalnya memang sangat musim panas. Ini lumayan banyak. Ternyata kacang hijaunya banyak buahnya. Jadi kacang hijau ini lebih cepat berbuah. Nih, banyak. Ini banyak sekali. Kasihan bibit pisangnya agak menguning. Kemudian tadi saya mau ke atas, itu banyak bibit pisangnya. Tetapi tiba-tiba ada apa, binatang penyengat diserangnya saya. Untung tidak banyak. Itu di bawah tangga, bawah tangga ada sangkarnya. Ini masih saya lanjutkan apa pemanenan. Ini sudah layu karena lama tidak dipanen. Tuh. Nanti saya akan mencoba ke sana. Mencoba naik, akan melihat di bagian atas itu bagaimana keadaan pisangnya. Jadi bibit pisang tadi ada pisang kepok kuning, pisang kepok putih, kemudian pisang putri, pisang ada pisang raja. Kemarin baru saya tanam sekitar sebulan yang lalu, baru saya bibitkan. Kemudian pisang tanduk. Pokoknya ada semua ini anunya, merek-merek pisang-pisang apanya. Karena banyak, saya juga belum terlalu memahami bentuk atau jenis. Apalagi anakan pisang ini, sehingga saya beri identitas semua.
begini. Nah, rencana saya nanti setelah ditanamkan di lahan akan saya coba untuk mengelompokkan setiap jenis pisangnya atau setiap nama-nama pisang, misalkan di kelompok bagian mana, kemudian pisang B di kelompok bagian mana, dan seterusnya. Pertimbangan tekan mempermudah saat pemanenan, kemudian juga tentunya kepada perlakuan. Nah, saya mencoba untuk ke atas. Ini loh anunya, sarangnya. Nah, dia sudah lari. Ini pisang atau anakan-anakan pisangnya. Jadi layu dia karena tadi penyiraman yang terlalaikan. Tapi kalau nanti akan saya nanti dia hidup. Ini dia tidak mati ini juga. Nah, tuh. Jadi ini kacang hijau yang tadinya saya mencoba untuk melindungi si anak pisang ini sehingga tidak terlalu panas, ternyata dia berbuah. Ini ada anunya, identitasnya. Nah, yang ini panas sekali sehingga dia kerdil. Terlalu panas di atas ini. Saya belum sempat untuk membawanya ke lokasi. Nah, ini juga. Jadi, mohon maaf, pisang ini menjadi kuning karena kurang perhatian penyiraman. Ini jadi bengkok karena dia jatuh, terguling. Ini juga jadi bengkok. Nah, insya Allah besok akan saya perbaiki, akan saya buang yang daun-daun yang layu. Ini sudah besar-besar. Ini akibat lahan yang tidak ada, jadi saya memanfaatkan di atas atap. Tapi saya terkendala ini ya, panas dia, nah, sampai bengkok. Karena sehingga terjadi layu. Dan kemudian itu yang bagian awal tadi di bawah. Lumayan kalau saya melihatnya dengan keadaan yang begini, lahan yang sempit, memanfaatkan atas atap, tapi tadi kendalanya kurang penanganan sehingga kurang air ya, kurang siram. Ini kan tidak sedang musim yang tidak pasti, jadi kadang panasnya luar biasa, kadang hujan, tapi dalam minggu ini memang panasnya lebih banyak. Nah, demikian saja untuk video kali ini. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi saya untuk memperlakukan tanaman lebih bijaksana lagi,
lebih memperhatikan penyiraman, kemudian pupuk barangkali, sehingga apa yang diharapkan akan menjadi kenyataan. Demikian saja kepada teman-teman sekalian, kiranya dapat membantu, memberi masukan, dan mengikuti channel yang baru saya buat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.